Wakil Bupati Berau, Gamalis, meminta masyarakat Kabupaten Berau tidak lengah terhadap penerapan protokol kesehatan, terutama di bulan Ramadan. Bahkan penerapan protokol diminta diterapkan hingga di kampung yang tersebar di Berau. Hal tersebut untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang berakibat pada munculnya klaster baru, yakni klaster Ramadan. Bupati juga mengingatkan sejumlah kampung di Berau sudah masuk dalam zona hijau, agar jangan sampai kembali pada zona merah. Aturan pemerintah pusat menjadi rujukan yang dipakai dalam panduan protokol kesehatan di bulan Ramadan. Sebelumnya diketahui pasar Ramadan dan Tarawih tetap dibolehkan dilaksanakan, namun dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Kita akan menyiapkan yang namanya tim Satgas. Satgas yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, Dishub, ya TNI. Itu nanti anggota-anggotanya. Dan itu yang akan disiagakan, apalagi di sini. Ini kan jelas tumpukan orang di mana kegiatan di sini resmi. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan.